Halo semuanya, selamat jumpa lagi pada ulasan Kamus Kopi. Pada hari ini saya coba mengulas kopi yang dikirim dari seorang teman. Ini kemasannya ada batik. Kemasannya cakep, ada batiknya ini kantongnya dari Piana Kopi. Saya langsung buka aja ya, ini ya kantongnya batik. Nih kopinya dua, kasih dua kopi. Ada kopi robusta berkualitas. Saya bacanya, kopi robusta berkualitas khas pegunungan Karang Jambu, Piana Kopi. Saya bacain lagi ya. Saya di sini tulis diproduksi oleh kelompok pemuda tani Desa Karang Jambu Tunas Tani. Neto 100 gram. Piana Coffee. Dia ada di Facebook, ada Instagram kayak ini. Nah. Oke, saya coba ulas aja langsung ini ya. Saya buka kantongnya. Sebelumnya dibuka, saya lihat ini kemasannya cukup bagus ya. Ini udah kemasan standing pouch, modelnya standing pouch dari Kepek. Ini juga dari Kepek. Saya tahu Kepek ini juga sangat terpercaya ya, supplier pabrik. Jadi mereka punya pabrik kemasan kayak begini, diproduksi modelnya kayak standing pouch, flat bottom, juga model bisa diproduksi di sana. Dan Kepek ini produk pabriknya berlokasi di sekitar Jawa Timur. Dan sangat terpercaya, saya bilang berkualitas bagus, internasional standarnya. Saya sangat terkesan juga sama Kepek. Ceritanya saya pernah ketemu tahun 2017 awal, saya dikunjungi oleh salah satu direkturnya Kepek. Kantor saya pada waktu itu saya baru buka di sini di Jakarta Barat ini. Dikunjungi, saya kaget juga, dia tuh langsung berkunjung dan memperkenalkan produknya pada saya, menjelaskan bagaimana produk Kepek ini, bagaimana apa aja bisa ditawarkan, jasa-jasanya, dan juga klub ini juga harga-harganya. Jadi sangat saya sangat terkagum juga ya dengan Kepek. Tokonya bisa dikenalnya toko kemasan kita Kepek ini, dan punya banyak distributor di seluruh Indonesia. Terus kita sama Kepek. Bentar, telepon masuk nih, saya dari mana ini. Apakah ada mana klik? Iya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saya buka dulu ini kemasannya. Satu aja. Kopinya saya tuang sini ya, bisa dilihat teman-teman juga. Ini kopinya dari Karang Jambu, pembuatan di Karang Jambu, kayaknya Jawa Tengah ini. Kopi Robusta, Jawa Tengah. Roastingannya sudah masuk ke French Roast. Robustanya sini disangrai cukup bagus ya, cuma ada sedikit cacat, tapi karena ini dark roast mungkin termasuk ya, nggak apa-apa. Dan ukuran bijinya, biji kopinya ukurannya kecil-kecil, mungkin ini screen 14 ke bawah ini ya. Ya sangat kecil ya, ada sedikit ada pixel sini juga, tapi nggak apa-apa. Kita coba di cupping aja langsung.
Oke. Oke, dari 15 saya siapin, saya coba cupping. Tapi kayak gini dulu. Nah, 15 sudah siap.
Saya coba nilai kriteria wangi kering dulu. Oke, ini agak pas tadi suhunya. Tuang aja ya. Ada teknik khusus untuk menuang air cupping, tapi utamanya kita lihat ini penuangannya tuh biar merata menyeluruh, dibasahin ke seluruh permukaannya, jadinya nggak ada yang tertinggal. Kita merata menyeluruh baru kita isi airnya sampai ke atas penuh. Sambil menunggu waktunya 3 menit, ada informasi tentang kopinya, saya bacain aja ya. Saya bacain ini ya, dari kami dari Pelana Kopi dengan bean robusta di ketinggian 700 sampai 900 mdpl yang lokasinya berada di Desa Karang Jambu, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan kami di bidang kopi dan salah satu tujuan kami untuk menambah perekonomian petani khususnya di bidang kopi. Nah, saya tanya berapa besar sih kebunnya di sana? Dibilang sangat banyak, Pak. Sejauh ini kami belum bisa mengakses ke semua kebun karena dari Desa Karang Jambu sendiri mayoritas sebagai petani kopi. Saya tanya ini mesinnya apa, kalian mesin sanggarnya? Mesinnya diproses menggunakan mesin sanggai kapasitas 3 kilo berbahan bakar gas. Di sanggai tanggal 25. Oktober. Kapasitas mesinnya cukup ya, 3 kilo ya. Bisa juga tekniknya lumayan, tekniknya mungkin agak santai nih, slow roasted, santuy mungkin yang di buku, sampai ke dark roast, masuk ke French roast ini. Dari wanginya, saya wangi basahnya, wangi keringnya saya dapetin kayu, earthy, nggak ada karet yang seperti umumnya robusta. Udah 3 menit bisa di break. Okay.
Ini karena ada kuas jadi banyak ini ya, bubuknya yang ngambang nih. Umumnya begitu. Nah, kayaknya kopinya juga masih fresh, bisa dilihat di sini juga. Rasanya, kremanya. Banyak gasnya. Tapi sedikit masukan mungkin nantinya di kemasannya nih, kayaknya belum ada kuafnya, belum ada katupnya, jadi nggak ada katupnya ini, karena nggak ada katupnya jadi kopinya mesti dibiarkan di luar untuk mengeluarkan gas dulu sebelum dimasukkan dalam kemasan biasanya, jadi dibiarkan di luar mungkin sekitar apa di dalam kontainer dulu. Wadah besar gitu ditutup mungkin dibiarkan selama mungkin 2-3 hari baru masukin ke kemasan ini kayaknya. Jadi karena sini nggak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya nanti Piana Coffee pasang ke one way valve-nya aja, katupnya aja. Karena Capex bisa memproduksi dengan katup juga, dengan valve sebenarnya. Saya tahu karena kita juga pakai produk yang sama tapi ada katupnya. Ada zippernya juga, bagus. Nah, Capex bisa produksi dengan valve. Jadi setelah di roasting, sangrai bisa langsung dimasukin ke dalam kemasan tanpa perlu menunggu. Gitu kan. Oke. Untuk stikernya, masukannya mungkin perlu ditambahin kode produksi atau tanggal best use atau pemakaian atau produksinya kapan, tanggal produksi. Ini bisa menambah informasi ke pelanggan dan juga menambah keyakinan pelanggan ini kopinya diproduksi dengan baik dan masih layak rasanya gitu loh. Thank you.
Coba jumlahin dulu. Bagus sekali. Saya rasanya itu smoky. Tapi smoky masih pleasant, masih positif. Arti masamannya pleasant juga, enak juga, rendah sebenarnya. Tapi enak juga nih. Seragam, cukup seragam. Ada sedikit slight difference. Kebersihan bagus, 10. Manis, ya, 9. Sensasi ketebalan cukup tebal, karena ini robusta juga kali ya, tapi emang tebal. Rasa tertinggalnya, aftertaste-nya pleasant. Lingering but not too long. Jadi saya berikan 8,5 sini. Keseimbangan jadi total 8,5. Keseluruhan saya berikan 8,5. Totalnya cupping score mungkin 86,5 ditambah kemasan 8. Total nilai kamus kopinya 94,5. Lebihan cukup bagus untuk robusta. Bisa dilihat sini serangkaiannya, biji kopinya juga cukup bagus. Saya bisa mungkin saya coba tes dengan metode kedua ya, langsung saya rasa saya mau coba dengan metodenya kali ini drip filter menggunakan saringan kaca. Ini produksi dari Suji juga, dibuat yang membuat peralatan kopi, pabriknya di Bandung, made in Indonesia. Nah, kalau nyeduh dengan saringan kaca kayak begini nih harus digiling, berbeda dari gilingan menggunakan saringan kaca, saringan kertas gitu loh. Ini mungkin sih lebih kasar sedikit ya gilingannya.
bilas dulu ini. Dibilas biar sebagai si, selain itu juga sambil menghangatkan peralatan ini. Dengan filter besaringannya dari kaca ya. Supaya nggak berantakan ininya, saya taruh di sini dahulu. Beratnya pas, saya dapat 20 gram. Ero, ini bagian untuk menyebarkan airnya untuk dituang. Ya, sediakan ada lubang-lubangnya. Di desain Suji ini sudah sangat membantu untuk membuat puringnya, penuangannya merata. Oke. Saya juga menggunakan ceret dari Suji, dari kaca juga nih. Gampang, tidak perlu diputar-putar karena ini sudah dibantu dengan bagian penyebar perataannya. Tapi sama prosesnya, saya coba kasih berikan waktu untuk blooming dulu biar gas-gasnya sedikit keluar ya, dari bubuk kopi ini.
lihat sini ya, cukup banyak gas yang keluar nih. Pertama mungkin karena masih fresh rose, kedua juga ini disangrai tingkat warnanya cukup gelap. Ya, dia steamnya bisa membantu juga. Oke, kelihatan sini karena dari kaca bisa dilihat untuk turunnya ini. Jadi lebih kelihatan. Saya cuma menambah volumenya aja nih. Saya culik Bayu sini untuk nyobain kopi. Kita cobain kopi dari Karang Jambu, Jawa Tengah. Karang Jambu. Ya, Karang Jambu itu berarti di daerah Purbalingga ya, Purbalingga. Jawa Tengah. Pegunungannya Jawa Tengah. Boleh lihat tuh, jadi ketinggiannya sekitar 700 sampai 900 ini dibilangnya. Oke, ini udah siap ya. Saya coba seduh dengan drip filter, saringannya kayak kaca aja gitu. Ayo, silakan coba. Manis, ada manis? Sweet ada. Tebal ya? Cukup bodinya. Kesana bagaimana setelah diminum? Aftertaste-nya juga agak panjang ya.
enak. Robustanya enak. Robusta kan ya? Iya, ini Robusta makanya. Bukan Arabica. Iya. Perlu dikonfirmasi dulu. Cukup bagus kan Robustanya kualitasnya ya. Beda ya, ada umumnya, bukan untuk segi kualitas komersial. Ini lebih mungkin lebih ke specialty ya. Specialty fine Robusta jadinya. Saya rasa confirmnya, saya kasih nilainya itu 86,5 sama kemasannya 8, jadi total 94,5 nilai kemaskopinya. Tinggi untuk Robusta juga, dan ini cukup bagus, sangainya juga sini bisa dilihat, biarpun biji kopinya kecil-kecil tapi gak masalah, karena kalau besaran biji kopi ada yang bilang besar katanya enak, tapi belum itu juga, buktinya kecil-kecil ini juga enak kan gitu loh. Kalau ikut grading di kopi Kolombia ini dibilangnya Supremo ini ya, yang besar itu Excelso, ada dua kelas biasanya. Kalau nggak salah saya ingat ya, kayak gitu. Kelas binsnya. Ya ini screen size nya mungkin 14 ke bawah ini ya. Tapi yang kecil-kecil ini enak kan, gitu ya. Ini rasanya yang penting cuppingnya enak, rasanya semua pleasant, gitu lah. Jadi potensi besar dari Purbalingga, Jawa Tengah, saya rasa ya, Robustanya. Sangat bagus. Ya makasih Bayu, ada pesan dan masukan tentang ini ya, sana ya. Nggak ada sih, untuk masukannya cuma enak aja kopinya. Oke, siap. Silakan dibawa, mungkin bisa dibagi-bagi. Oke, Den. Makasih Bayu, makasih semuanya. Sekian dulu ulasan kali ini. Kopi dari Karang Jambu, Piana Kopi. Ini kelompok tani, tunas tani ini dari Karang Jambu, oke. Makasih semuanya, sampai ketemu pada ulasan berikutnya.